kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Ketemu lagi di New Family 100. Bersama saya Tukul Arwana, artis pendongkrak rating dan sharing. Baik, berbagi keceriaan bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi busa, langsung aja kita panggil keluarga dari Taufik Lala. Taufik, luar biasa. Ini bawa siapa aja kok kelihatannya kok kayak mirip orang semua ini. Silakan ke pemirsa di seluruh alam semesta. Silakan. Luar biasa. Saya hari ini bawa istri saya yang paling cantik, yang paling botoh. Oh. Saya bawa adik saya, ini pemilik Rumah Sakit Fatmawati. Fitri Fatmawati. Wow. Subhanallah. Ternyata kamu tuh ya, kakak ipar nih kadang-kadang. Nah, yang ketiga ini pemilik Yayasan Nurul Hikmah. Iya. Yeah. Namanya Nurul Hikmah Ade kan. Wow. Saya kenalkan yang ujung ini, Haji Uu kenal gak? Ipar. Baik, di sampingnya Mas Taufik, samping kirinya ada majikannya. Luar biasa. Baik, akhirnya kita panggil keluarga penantang, keluarga dari Alinda. Oke. Kabar Mbak Linda. Selamat. Iya. Bapak siapa saja kelihatan cakep-cakep semua ya. Beda sama yang ini ya. Ya. Turunannya bagus Mas ya. Turunannya. Nah, angga pemirsa di seluruh alam semesta. Halo pemirsa di rumah, nama saya. Halo. Nama saya Alinda Case. Dan hari ini saya membawa kakak saya. Halo, yang paling besar. Hai. Keponakan saya paling besar, yang paling ganteng, namanya. Kamu udah di, ya, udah di feeling lah macam sini. Bapak exhale aja. Terus sampingnya mau dikenalin gak itu? Gak tahu gimana, Al mau dikenalin? Boleh. Masih keponakan saya juga, Alham. Dan yang terakhir, adek ipar saya. Dan siapa namanya kalau boleh tahu? Sarah. Jangan Sarah. Dan sebelah kanannya Alinda adalah pacarnya Sarah. Baik, langsung aja kita bermain. Kita panggil orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Mas Taufik, sebelum kita mulai untuk Mbak Linda dan Mas Taufik, kita ngobrol dulu. Mas Taufik ini pernah nyetopin mobil dari jam 6 sampai jam 10 gara-gara diisengin temen. Ini gimana ceritanya ini? Ya jadi nunggu bis putih itu kan gini, untuk teman grup, satu grup ini kerja saya bertahan nih sama Dudun yang mukanya ya, kayak... Ya gak jelas ya, lah pokoknya, yuk, kayak sepatu boot lah pokoknya lah. Temenmu yang bener tuh yang mana aku belum pernah tahu. Ya, terus... Dikasih panjer mas, 750. DP atau bahasa Inggrisnya down payment. DP. Atau bahasa Jawanya dipreteli. Iya. Atau Indonesia duit pertama. Ya. Terus? Saya pulang aja deh. Dikasih DP. Kenapa gak dari tadi? Dikasih DP 750 ribu, dulu kan zaman pager. Udah siap, acaranya di mana? Di Tangerang. Luar biasa. Acara di Tangerang. Gila. Jadi katanya dia begini, orang kita yang gak punya,
Pokoknya lu standby di Bundaran Slipi jam 6. Wah, mantap dah. Nanti yang jemput ya. Mobil putih. Wah. Kamu langsung masuk, Mas. Iya, udah. Flipping ya. Dudun. Wah, iya, subuh. Koret-koret. Iya. Setengah 6 udah di sini, temen di Tangerang rumahnya bertiga. Iya. Pas jam 6 muang lewat. Kentut enggak tuh? Enggak. Enggak kentut. Keluar kamu lagi dong berarti. Terus mobil putih, saya berhenti, wah ini kali ini, lewat lagi. Mobil putih lewat lagi, ini lagi, lewat lagi. Sampai jam 10, Mas. Luar biasa, sukses selalu. Gila, sukses apa? Yang awalnya pertama perjuangan dong, bersakit-sakit dahulu meninggal kemudian. Awalnya dibohongin, baru akhirnya kita bohongin teman-temannya. Luar biasa. Baik, sekarang untuk Mbak Alindan. Mbak Alinda ini dijulukin Raken, Ratu Kentut ini, gimana? Jadi Alin kan ikut di kelompoknya Mas Mamik dan Kocan. Oh, jadi iya, iya Mas, iya, jadi iya. Jadi kalau setiap briefing itu kan sebelum syuting kan kita pasti briefing dulu kan. Iya, jadi iya. Di situ ya ada senior lah senior, iya, Mas Mami, Mas Polo, Mbak Rohana, iya, semuanya. Nah terus kebiasaan saya di situ ya jeleknya, nggak tahu kenapa sesuatu yang seharusnya itu ditahan di muka umum itu ada bisa keluar, bisa dengan, keluar sendirinya. Dengan sendirinya gitu Mas. Kamu habis makan sampah atau makanannya? Makananmu dimakan dia tuh gimana ceritanya? Hah? Tadi jujur nih gue demen, awal demen. Berbeluting. Pas udah begini mending kopi ini gue aja dah. Luar biasa. Baik, mari kita bermain. Kami telah mensurvei satu orang, ada 8 japan teratas di papan. Sring, sring, sring. Pertinyinyi. Pertinyi. Ada yang... Lu dari samping kayak sonet mulut lu. Ngedet, ngedet kamu itu. Pertinyi. Ini. Siap-siap, adalah ya. Hal apa yang dibicarakan sesama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Dari Mas Taufik. Majikannya? Majikannya, ya. Mas, alhamdulillah hari ini kamu ketemu langsung ya. Kita lihat. Apakah top survei atau urutan teratas? Kita lihat. Survei membuktikan. Gimana? Bermain apa dilempar? Lempar. Kan kita perjanjian belakang. Saya sebagai seorang laki-laki, saya ini pemain. Iya, iya. Mari main dengan saya. Iya, iya. Bisa, masih bisa. Silahkan Mbak Alinda. Untuk Mbak Hilmiyati. Hal apa yang dibicarakan sesama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Gaji. Gaji. Honornya ya. Honornya tahun ini naik nggak sih? Bisa naik gimana uang kerjanya aja. Wah. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Tuh Fitri, hal apa yang dibicarakan sesama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Masakan. Masakan. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Untuk Nurul ya. Hal apa yang dibicarakan sesama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Pacarnya. Pacarnya. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Untuk namanya Pak Ijo awalnya dulu. Apa nama asli waktu kecil jujur. Jujur gak boleh ngada-ngada. Waktu kecil siapa namanya? Pipit. Hah? Pipit. Panti Pipit maksudnya. The Mas Ivan ini. Ini nama asli bener. Kalau wajah asli bener. Asli dong. Hal apa yang dibicarakan sesama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Pasti ngerti dong pengalaman. Pulang kampung. Pulang kampung. Apakah ada? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Silakan kalau ada Alinda K untuk berdiskusi ya, silakan.
untuk Mas Taufik. Hal apa yang dibicarakan sesama pembantu rumah tangga di waktu itu? Gak ngerti, gak lupa. Satu. Dua. Gaji. Hah? Gaji. 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 Oh, udah ya? Katanya pelawak. Kita lihat aja. Tak bilangin Auna loh, jamil. Survei membuktikan. Untuk Sarah nih, subhanallah. Apa kabar Sarah? Kuliah, sekolah, kerja? Baru lulus apa? Baru lulus kuliah. Ambil apa kamu? Broadcast. Ya. Kau putar lah. Kita nanya lagi tanya. Silaturahmi. Baru lulus kuliah, ngambil broadcast. Hal apa yang dibicarakan sama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Sinetron. Mas Alham. Hal apa yang dibicarakan sama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Artis. Untuk namanya Heran. Iya. Kagum ya. Heran. Hal apa yang dibicarakan sama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Tentang sinetron, setuju. Mbak Irene. Hal apa yang dibicarakan sama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Sikap dan perilaku tuannya terhadap dia. Oh. Ini orang akademis, ini orang kantoran ngomongin. Untuk Mbak Linda nih. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari teman-temannya, saudaranya? Hal apa yang dibicarakan sama pembantu rumah tangga di waktu senggang? Saya ngambil suara terbanyak aja, Mas Tukul. Apa? Biar di belakang gak ditonjok. Ya. Satu. Artis. Apakah bisa mencuri nilai yang udah dikumpulkan oleh keluarga Mas Taufik? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Luar biasa, kita buka aja pemirsa di rumah maupun studio pasti penasaran. Empat. Lima. Enam. Delapan. Baik, skor sementara keluarga dari Mas Taufik Lalat adalah kosong. Keluarga dari Elinda Kira 68. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Rumah sakit Taufik Lalat. Rumah sakit. Mas Indu. Berapa itu nama rumah sakit Taufik Lalat? Oh. Kembali lagi di New Family 100. Ada berita yang sangat menggembirakan untuk kedua keluarga bahagia, yaitu ada uang tunai Rp1.500.000. Wow. Ini akan diberikan kepada keluarga yang bahagia, entah keluarga dari Mas Taufik maupun keluarga dari Elinda K ya. Siapa yang akan mendapatkan? Itu berarti kalau bisa jawab benar bunyinya berbeda. Sereng ya. Siapa yang mendapatkan langsung aja kita panggil orang kedua, mari kita bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Ngobrol dulu Mbak Iren dan Mbak Hilmi ya. Mbak Hilmi ini pernah saat coba-coba pakai hex heel ternyata jatuh dari tangga penyeberangan. Ini gimana ceritanya? Iya, waktu itu aku kan pengen coba pakai hak tinggi kuliah. Sedih. Terus, banyak cowok mas. Yeah. Masih genit gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, tiba-tiba pas naik tangga jalan tuh, aku jatuh. Nah, kejengkang begitu kan malu, yeah, ada banyak, yeah, anak laki gitu. Yeah, yeah. Lucunya di situ saya. Di mana lucu? Enggak, saya ketawa sendiri, enggak lucu ya. Kejatuh kejengkang. Iya, kejengkang kan malu. Bukan nyari perhatian di depan cowok-cowok itu ya. Kan suaminya udah gantengnya luar biasa. Ini aku kalau lihat dia tuh, ini orang ini kok ganteng banget ya. Dulu ini pernah kegiles apa gitu. Masih nyari lagi. Ya, tepuk tangan tuh Mbak Ilmi ya.
Mbak Irene ini pada saat berusia 7 tahun pernah hilang dari pagi sampai maghrib. Ini ceritanya gimana? Hilang apa menghilang? Enggak, memang hilang. Saya itu di dalam rumah aja. Itu hilangnya dalam rumah. Jadi ibu saya, semua keluarga tuh cari-cari, itu enggak ketemu. Nah, terus yang ketemuin itu malah Pak RT. Di mana? Ada di dalam kamar. Terus sesudah menginjak SMA tuh, baru saya orang pintar bilang kamu itu ada indera ke-6. Wow, ada indera ke-6. Jadi waktu beliaunya indah ada itu kayak seolah-olah ada energi yang bisa menutup orang-orang nggak bisa mencari, tapi akan kebuka dengan sendiri. Baik, mari kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di bawah. Sing. Pertinyi ini adalah selain nama jalan, untuk apa lagi nama orang terkenal digunakan? Iren. Satu, dua, tiga. Mbak Ilmiah tuh. Label pakaian. Hah? Label pakaian. Apa? Ini nih yang di sini. Label pakaian. Kita lihat aja apakah ada survei book juga. Produk, pemain mau dilempar? Monggo silakan Mbak. Pinter juga. Untuk Mbak Fitri nih. Selain nama jalan, untuk apalagi nama orang terkenal digunakan? Usaha. Tapi kita lihat aja, Ya, kita harus menghargai lah ya. Lihat. Survei buktikan. Kamu 2 kali loh udah. Untuk nurul. Selain nama jalan, untuk apalagi nama orang terkenal digunakan? Untuk museum. Untuk masak, bumbu masak ya. Nama museum. Kita lihat aja. Sudah. Buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyi berbeda. Rp1.500.000. Ya, luar biasa sekali. Ya. yang sosok disumbang di sini. Baik, untuk dirimu ya. Selain nama jalan, untuk apa lagi nama orang terkenal digunakan? Mobil. Hah? Mobil. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Silakan untuk keluarga Alinda untuk berdiskusi di kantor KUA sana. Gak nge-stopik perutmu itu loh ya. Luar biasa ya. Selain nama jalan, untuk apa lagi nama orang terkenal digunakan? Kejuaraan olahraga. Iyalah ya. Kayak Panjat Pinang Tukul Arwana. Yeah. Sudirman Cup. Kita lihat aja apakah ada. Berarti bisa terpanjang ya. Survei buktikan. Untuk dari keluarga ya. Luar biasa. Kulkes ya. Selain nama jalan, untuk apa lagi nama orang terkenal digunakan? Rumah sakit. Rumah sakit topik lalat. Rumah sakit. Masih hidup. Kenapa itu nama rumah sakit top berarti? Oh, kepengen hidup masih ada ya. Untuk alhamdulillah. Selain nama jalan, untuk apa lagi nama orang terkenal digunakan? Sekolah. Mas Deran, selain nama jalan, untuk apa lagi nama orang terkenal digunakan? Bandara. Mbak Iren, selain nama jalan, untuk apa lagi nama orang terkenal di...
Universitas. Diguna universitas. Tuh, bagus semua ini. Mbak Linda punya jawaban sendiri dan ambil dari saudara-saudaramu nih. Selain nama jalan, untuk apalagi nama orang terkenal digunakan? Saya pilih rumah sakit aja. Rumah sakit. Banyak kan? Pilihan kan? Emang keluargamu. Kita lihat aja apakah ada atau bisa mencuri nilai. 21. Survei. Membuktikan. Baik, pemirsa di rumah dan studio pasti penasaran ya. Satu. Dua. Empat. Tujuh. Baik, skor sementara keluarga dari Topik Lalat masih menyintai dengan angka ini yaitu kosong. Keluarga dari Alinda K yaitu 89. Apakah keluarga dari Mas Topik Lalat bisa menyusul seperti peserta-peserta yang dulu? Atau bisa mengungguli nilainya yang sudah tertinggal jauh ini? Dan kemampuan tetap di New Family 100. Ya betul. Masih di New Family 100. Ini ada kabar mengembirakan lagi untuk kedua keluarga yang bahagia. Ini ada uang tunai juga Rp1.500.000 yang dipersembahkan oleh Panas Dalam Cap Kaki 3. Cap Kaki 3 setia memberi manfaat. Ini akan diberikan kepada keluarga yang bahagia ya. Ini? Keluarga bahagia juga. Keluarga Linda K maupun keluarga Remah Topik. Kalau, ya. Yang bisa menjawab dengan benar seperti tadi Mbak... Siapa tadi? Nurul. Mbak Fitri gimana? Ya. Oke. Siapakah mendapatkan lagi? Apakah keluarga Remah Topik atau keluarga Linda? Kita panggil orang ketiga, mari bermain. Nilai ganda. Mbak Fitri ini cita-cita jadi polwan dan hobinya makan bakso Tukul Arwana. Senang makan bakso ya? Sama gerobak-gerobaknya gitu. Kamu gak ngomong-ngomong kalau punya adik. Apa, sibuk saya. Sibuk apa, kacanya pakai triplek aja. Punya adik cakep, jadi alhamdulillah sekarang ya. Ibu rumah tangga kerja atau? Ibu rumah tangga. Rumah tangga, luar. Sekarang ke Mas Heran ya. Saya ini heran sama kamu. Mas Heran ini pernah lupa nutup seleting celana. Sampai ditegur sama resepsionis, gimana ceritanya? Iya. Kan itu di mall, iya. Sepanjang jalan gitu. Kirain saya seganteng Mas Tukul kali gitu, oh, ya udah GR aja. Gitu. Saya gak ganteng tapi karisma. Iya betul. Pek, megang lagi Pek. Itu seberapa orang lihat itu? Wah, ya lumayan itu kan. Kamu udah membagikan orang dong ya. Lumayan tiga lantai kan. Luar biasa ya, ada belut bisa. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sling! 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 Pertinyinyi! Pertinyinyi! Megang lagi, Pek. Dia mau tuh gemes sama sama gua aja dah. Pertonyonyo. Oke ya, adalah siap tangannya. Apa julukan orang yang beratnya melebihi normal?
benar. Gendut. Gendut. Kita coba apakah ada di atas. Survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Kita main deh sekali-sekali. Oke, monggo, sekarang. Kelihatan banget ya. Yang cepat sama yang lambat itu kelihatan. Untuk Alham ini. Apa julukan orang yang beratnya melebihi normal? Obesitas. Obesitas. Dundang. Oke sih, kita lihat aja apakah ada. Survei, buktikan. Sarah luar biasa. Apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Gembrot. Gembrot. Kita lihat aja apakah ada penonton. Ada tidak? Survei membuktikan. Untuk Mbak Alinda ini, apa julukan orang yang beratnya melebihi normal? Gembul. Gembul. Apakah ada? Survei membuktikan. Karena jawabannya benar, bunyi berbeda. Rp1.500.000. Tunai ya, luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Apa julukan orang yang beratnya melebihi normal? Tambun. Ini nilainya 170. Ini kalau sampai ini bisa, waduh, berarti kasih ini semua. Kita lihat aja apakah bisa menyapu bersih. Penonton, bisa nyapu bersih enggak? Kita lihat aja. Survei. Kembung juga. Untuk Eran, apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Cabi. Cabi. Bibirmu cabi-cabi. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Silakan diskusi di sungai belakang Indonesia. Untuk Alhamdulillah. Apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Satu. Dua. Tak bawain catur gimana? Tak bawain catur. Ini kesempatan ini. Berarti kamu bukan keluarganya, kamu juga boleh sana. Apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Satu. Dua. Gemuk. Nurul, apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Bengkak. Ini bibir yang bengkak. Untuk sayang nih, ayang nih. Apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Gemuk. Mbak Ilmiyati, apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Babon. Babon. Mas Topik, ya. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Apa julukan orang yang beratnya? Apa julukan orang yang beratnya lebih normal? Ya, saya ngambil jawaban dari adik-adik saya saja, bukan orang lain. Ya. Apa? Gemuk. Ini luar biasa ini ya. Kalau sampai ini benar bisa mencuri nilai memang dirimu memang. Kayaknya ngawur dapat hidayah dan inayah. Berarti enggak sia-sia doamu dan sholatmu. Pujian itu adalah senjata yang paling tajam.
Ini pujian yang original, yang natural. Abang udah kurang benar PKK Tukul. Nah. Ini pengatur. Pengatur lalu lintasnya kan saya. Lu kan cuma hanya stop tidaknya saya kan. Iya, polisi tidur. Makanya lu polisi tidur. Ini kalau sampai benar berarti kamu emang udah luar biasa. Ngomong-ngomong rumah udah gak di depan kuburan itu lagi ya. Tahu di itu ada terus yang topik lalat. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja ya. Luar biasa sekali. Survei buktikan. Jenazahnya udah lari sendiri. Luar biasa, luar biasa. Aduh, siapa yang dapat tadi siapa? Gak nyangka, berarti ternyata dia orang ternyata. Luar biasa. Luar biasa. Back score sementara keluarga dari Mas Topik Lal 170. Keluarga dari Alinda Kira 89. Ya, sangat luar biasa sekali di New Family Strat di sore hari ini ya. Siapakah nanti yang akan maju ke babak selanjutnya di segmen 4 yang nilainya paling tinggi akan mendapatkan jackpot atau bisa menyapu 100 rupiah, mendapatkan 50 juta rupiah. Kalau hanya mengumpulkan 200 rupiah akan mendapatkan 10 juta rupiah. Apakah keluarga dari Mas Topik, apakah keluarga dari Eninda? Jangan kemana-mana, tetap di New Family Strat. Kak, rambutnya mau diarahkan kemana? Kiri, kanan, kiri. Gak jelas kamu tuh. Kembali lagi di New Family Strato. Ya, langsung aja kita panggil orang keempat. Mari bermain. Kita masuk ke bapak nilai ganda. Ini bapak yang menegangkan sekali. Ya, penentuan siapa yang nilainya paling tinggi dan cepat untuk mencet belnya. Iya, saya terima nikahnya. Baik, untuk Mbak Nurul dulu. Mbak Nurul ini pernah jatuh ke sumur waktu kecil. Sebetulnya bukan jatuh, sengaja sama orang tuanya karena jarang mandi waktu itu. Semuanya tidak ada air, hanya lumpur dan kedalamannya 7 dan 10 meter. Dulu kan rumah masih ada sumur tanahnya kan. Nah, dari di situ sumur tanahnya cuma ditutupin sama triplek kayu papan. Keren dong, ya. Bagus ya. Lu bisa memelihara lele juga lah. Terus cuma ditutupin dan setiap pagi nyalain air terus kan, jadi agak dibuka sedikit itu papannya. Terus kakak saya yang baik itu tuh yang ketiga, yang Kak Titi. Yang mana? Oh, yang baik itu kakakmu sih. Berarti ada iparku tuh kamu ya. Dia nyuruh aku ngambil rok sekolahnya dia. Oh, pakai rok kalau sekolah dia? Ya namanya aku masih kecil kan ya, bangun disuruh, tidur, disuruh tiba-tiba udah nyelup ke bawah aja. Wah, luar biasa, sukses selalu ya, sukses. Sukses ya. Untuk Mas Alham ini, habis nembak cewek, ceweknya udah mau, tiba-tiba dia dijemput cowoknya dan langsung pergi. Wah, itu berarti cewek apakah ini? Perempuan apa gimana ditanya? Jadi waktu itu masih SMP kelas 3 kan? Iya. Terus aku ke sekolahnya dia, udah SMS-an nih. Udah aktif SMS-an. Tinggal nembak doang. Iya. Bilang-bilang gitu. udah mau nembak. Udah nembak nih. Ceweknya udah mau ngangguk. Udah ngangguk gitu. Ngantuk gitu. Terus cowoknya di depan pagar sekolah keluar langsung. Luar biasa. Tinggal. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi ini.
artinya? Ini. Adalah kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM. Kebobolan. Kebobolan. Kita lihat aja. Survei. Buktika. Alhamdulillah. Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM. Anaknya ngencing di bawah. Anaknya ngencing di bawah. Ah, pantesan ceweknya tadi berubah pikiran lagi. Yang ganteng-ganteng gak jelas kayak gini. Tapi siapa tahu kita lihat deh. Survei membuktikan. Ini penolong ternyata ini. Gak nyangka nih. Nasi bungkus ini luar biasa. Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Kesalahan PIN. Hah? Kesalahan PIN. Wah. Wow. Potong rambut yang bener lah. Enggak, rambutnya mau diarahkan kemana? Kiri, kanan, nenek. Tren 2014. Enggak jelas kamu tuh. Ayo dong. Survei. Buktikan. Untuk Ling-Ling nih, Sarah. Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? ATM-nya tenggelam. Tenggelam. Ya. Kartunya maksudnya ATM-nya. Gitu. Kartunya. Ya. Cantik-cantik ternyata gila. Kita lihat aja apakah ada di atas lupa itu. Survei, buktikan. Bermain apa dilempar? Lempar aja. Hah? Lempar? Oke, silakan. Kesempatan bagus. Ya, okay, harusnya pemenangnya dia masih kelempar ke sini. This is very important for us to the flop. The good family. Thank you. Nice to meet you. To meet kamu sangat bagus. All right, semuanya di kanan. Hello, Pinocchio. Ngomong apa? Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Saldonya nol. Saldo. Survei. Buktikan. Mbak Ilmiati masih ada dua menyapu bersih. Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Kartunya patah. Kartunya patah. Kayak pikiran kalian tuh patah-patah. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Untuk Fitri. Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Kehabisan struknya. Kehabisan struknya. Kita lihat aja. Tidak ada struk. Adikmu loh. Kita lihat survei. Buktikan. Silakan keluarga dari Alinda K untuk berdiskusi. Untuk Nurul nih. ATM-nya. Belum dia. Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? ATM-nya rusak. ATM. Ayah kamu ya. Rusak kamu. Tapi kan perilakunya baik. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Masih ada satu lagi. Kalau ini sampai benar, Van. Lu benar-benar Dewi sudah jadi orang lah. Oh, ya. Dewi sudah jadi orang ya. Kejadian mengesalkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Satu. Salah masuk ATM. Kita lihat aja apakah bisa menyapu bersih atau tidak. Penonton, ada enggak?
ada. Masa sih? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai yang sudah dikumpulkan yaitu 174 untuk sarahnya. Kejadian mengesahkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Antrinya lama. Antrinya lama. Paham. Kejadian mengesahkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Sama, antrinya lama. Heran. Kejadian mengesahkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Antrinya lama. Iren, kejadian mengesahkan apa yang mungkin dialami para pengguna ATM? Antrinya panjang. Mbak Aldina, punya jawaban sendiri atau ambil dari saudara-saudaranya? Kejadian mengesahkan apa yang mungkin dialami pengguna ATM? Antrinya lama. Antrinya. Apakah bisa mencuri nilai? Kita lihat aja kalau sampai ini ada, berarti keluarga dari Alinda maju ke babak selanjutnya, ya. Kalau tidak ada, nanti keluarga Mas Topik maju ke babak selanjutnya, ya. Maju ke depan, ya. Jadi kelihatan keluarga cerdas, yang cerdas yang mana nanti sini. Ledek, kamu ledek saya. Ini ya, ini. Kita lihat aja. Survei. Membuktikan. Mbak Eka sampe gini, Mbak Eka tegang, Mbak Eka ikut tegang. Oke, baik. Skor akhir untuk keluarga dari Topik Lalat adalah 170. Keluarga dari Indah Ki ada 263. Mas Topik, terima kasih atas kedatangannya di New Family 100. Sukses selalu dan mudah-mudahan bisa bahagia selamanya. Saya gak nerima apa-apa kalau dicopin terima. Ya, saya. Dan nanti kan nerima ucapan dari saya. Jadi kalau mohon maaf kalau ada perilaku yang berkenan, ini hanya acara kuis-kuisan bagi hati aja. Kalau bisa diundang tiap hari lah. Ya, ya pasti itu nanti. Bisa selalu ya. Mbak Ilmi nanti, makasih. Fitri, makasih juga. Ya. Sudah ada Sarah itu namanya. Bisa selalu. Nurul, tadi sudah, kamu dua kali ya kalau bisa masuk sumurnya ya. Hati-hati ya, kalau mau masuk aja hati-hati. Pan, makasih Pan ya. Sukses ya. Rambutmu mau di ke kanan bang kiri ya. Makasih ya. Baik, tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.700.000. Silakan kamu dada-dada sama keluargamu yang kamu kecewakan ya. Baik, Alinda, siapa yang maju ke babak selanjutnya yang kamu pilih dua orang? Ya, sepertinya ngalahin bukan si Sarah kayaknya nih ya. Jadi, ini emang itu kehendak Tuhan kayaknya. Baik, apakah keluarga dari Alinda K bisa menyambut top survei dan membawa pulang uang sebanyak Rp50 juta? Atau mengumpulkan 200 survei mendapatkan Rp10 juta? Ya. Dan kemana tetap di New Family 100. Mana tadi Mbak Sarah? Kurang puas lah. Masa sih? Grogi sih, grogi. Kurang puas, tapi aku gak puas loh. Oh. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mbak Sarah dan Alinda di belakang saya tidak bisa mendengarkan kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga dari Alinda K bisa menyapu top survei akan mendapatkan cepat Rp50 juta. Yang dipersembahkan oleh. Dan jika mencapai 200 survei akan mendapatkan Rp10 juta. Siap? Oke, kita maju ke babak hadiah utama. 5 pertanyaan 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Kalau tidak bisa menjawab bilang pas dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan sering.
sering. Selain guru, profesi apa yang ada di sekolah? Office boy. Apa sebutan orang yang banyak bicara? Pas. Minuman apa yang diaduk sebelum diminum? Teh. Pada saat apa orang mengatur napas? Berenang. Binatang apa yang suaranya keras? Wah. Gimana tadi Mbak Sarah? Kurang puas, Mas. Masa sih? Grogi sih, grogi. Kurang puas, tapi aku udah puas loh. Walaupun jawabamu gitu aku puas sekali. Tapi aku yakin dirimu cerdas. Yang IP-nya aja 3,3. Mau ngelanjutin kuliah lagi enggak? Enggak. Ya, enggak gitu aja. Mau berarti jadi langsung nikah aja sama saya gitu. Ya, kita lihat aja ya. Selain guru, profesi apa yang ada di sekolah? Office boy. Ini outsourcing apa udah diangkat pegawai nih? Kalau outsourcing itu biasanya harus rajin terus. Kalau nggak rajin terus, cut. Begitu aja selesai ya. Survei. Membuktikan. Apa sebutan orang yang banyak bicara? Bawel. Apa? Bawel. Jadi apa? Pas jadi. Pas ya. Kita lihat aja. Harusnya ya ikan bawal. Minuman apa yang diaduk sebelum diminum? Teh. Kalau bahasa kakak perempuan, teteh. Kita lihat juga. Survei. Buktikan. Wow. Agak sini sayang. Itu ada penumpang biar maju sini. Pada saat apa orang mengatur napas? Berenang. Renang. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Senang berenang? Bisa kamu berenang? Bisa, gaya batu. Kalau gaya batu, aku gaya penolong aja dong. Nolongi batu yang tenggelam itu dong. Tapi hatimu akan ku tenggelamkan di hatiku. Apalagi ya memang. Binatang apa yang suaranya keras? Kita lihat aja. Baik, sudah mendapatkan 76, jadi kurang 124. Ya, biar mbaknya tadi yang nambah ya. Oke, kita antar. Ya, udah jangan gemuk-gemuk kamu ya. Agak geser sedikit ya. Kamu di belakang itu gak apa-apa. Baik, sekarang kita panggil Mbak Alinda Ki. Luar biasa Mbak Alinda, saudaranya Mbak Sarah sudah membuat ini sangat luar biasa. 76. Jadi kurang 124 ya. Nanti Mbak Alinda akan nambah ini. Oke, siap? Siap. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada suara dari jawaban lain dan kalau tidak bisa jawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sring. 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 Selain guru, profesi apa yang ada di sekolah? Cleaning service. Apa sebutan orang yang banyak bicara? Cerewet. Minuman apa yang diaduk sebelum diminum? Susu. Pada saat apa orang mengatur napas? Olahraga. Binatang apa yang suaranya keras? Harimau. Selain guru, profesi apa yang ada di sekolah? Murid. Gimana tadi Alinda? Bisa jawab semua ya? Insya Allah. Luar biasa, kita lihat ya. Selain guru, profesi apa yang ada di sekolah? Murid. 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 Kita lihat aja. Survei membuktikan. Apakah office boy adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan.
Top surveinya adalah kepala sekolah. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Ada kesempatan 10 juta rupiah. Apa sebutan orang yang banyak bicara? Jadi apa jawabannya? Cerewet. 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 Betul ya, cerewet. Wet. Cerewet. Kita lihat survei membuktikan. Top surveinya adalah bawel. Ba? Minuman apa yang diaduk sebelum diminum? Susu pakai diaduk, Mang. Ngaduknya pakai sendok? Enggak, ngaduk. Kayaknya ngaduknya enggak pakai sendok. Susu, kayaknya enggak perlu diaduk kayaknya. Langsung disedot aja kayaknya. Dengan tanda lo minum. Kita lihat aja, survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah kopi. Kopi. Pada saat apa orang mengatur napas? Olahraga. Olahraga ya, kita lihat. Survei membuktikan. Top surveinya adalah lari. Jadi lebih spesifiknya ya. Binatang apa yang suaranya keras? Harimau. Kalau kamu hari kiamat tahu enggak? Harimau. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah harimau. Baik, orang sini. Anda membawa pulang uang sebanyak 4.360.000 rupiah. Yang mau ikutan nyoba ini 100 silakan daftar sini. Masuk TV, bawa pulang hadiah dan bawa pulang uang dan dosa berkurang. Ya, gitu terus. New Family 100. Sedaramu itu sekolah semua. Turun banyak membaca. Baca radio, dengerin orang. Beribu-ribu sawah, beribu-ribu ular di sawah hanya satu yang berbisa. Beribu-ribu gadis cantik, hanya Nurul yang mirip ular. Luar biasa. Buah duku, buah durian. Matang satu di tengah hutan. Cinta abang bukan buatan. Melaksana paku nancep di papan.